kenapa macam tak jadi je mi segera saya ni? Dah ikut arahan dekat paket ni. Tapi macam ada kelemahan pula. Macam tak cukup pula arahan pada paket ni. Macam mana nak buat ni? Apa yang... Didik TV KPM. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid yang sedang menonton. Mahupun cikgu-cikgu yang sedang menonton, saya ucapkan selamat menonton tahap 2 Didik TV KPM. Apa khabar semua? Saya harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan juga yang paling penting, bersemangat untuk pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, inilah peringatan yang saya nak ingatkan sebab ia penting. Kita kena sentiasa jaga SOP. Sebab apa? Sebab kita masih lagi belum menang. Contohnya, kita pakai pelitup muka. Sekarang dah ada saranan pakai 2 pelitup muka. Kemudian, jaga jarak kita sekurang-kurangnya berapa, murid-murid? 1 meter, ya. 1 meter dari orang sekeliling kita. Dan juga kita kena sentiasa rajin cuci tangan kita menggunakan sabun dan juga gel sanitasi tangan. Okey, baiklah. Dah ada macam-macam dekat depan saya ni. Nampak macam kita nak sarapan. Apa kata kita panggil cikgu kita untuk hari ini? Mana cikgu? Cikgu, assalamualaikum. Cikgu Sazril. Waalaikumsalam, Mohsin. Apa khabar? Sehat, alhamdulillah, cikgu. Macam mana cikgu perjalanan sampai ke studio hari ini? Alhamdulillah, lancar semuanya perjalanan hari ini. Okey, alhamdulillah. Baiklah, cikgu, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, cikgu. Silakan. Okey, saya Cikgu Sazril bin Murshid daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prisin 182. Saya merupakan seorang guru teknologi maklumat dan komunikasi. Juga merupakan seorang tenaga pengajar utama untuk program STEM 123 Code. Dan juga saya adalah seorang guru pembimbing untuk pasukan robotik sekolah. Wow, itu dia Cikgu Sazril. Bukan biasa-biasa je cikgu yang kita jemput di Didik TV. Baiklah cikgu. Tadi cikgu macam buat mi segera. Tapi ada masalah, apa kaitan gimmick tadi dengan pembelajaran kita pada hari ini cikgu? Okey, apa yang kita akan pelajari pada hari ini ialah mata pelajaran teknologi maklumat dan komunikasi dengan tajuk algoritma dan pseudocode. Kaitan dia ialah algoritma, iaitu satu cara untuk kita, langkah-langkah yang kita perlu buat, dan pseudocode ini juga menunjukkan arahan dan sebagainya. Pengaturcaraan, betul? Ya, betul. Dan kita nak tunjukkan bahawa pengaturcaraan ini sentiasa ada dalam kehidupan harian kita. Okey? Itu yang kita akan tunjukkan pada hari ini. Kaitannya dengan buat mi segera tadi? Langkah-langkah tu kena betul, kena tepat. Barulah sesuatu tu jadi lebih baik. Mi segera pun jadi lebih sedap. Baiklah cikgu, tadi saya dah ingatkan murid-murid di rumah tentang penjagaan SOP, pakai pelitup muka, jaga jarak 1 meter dan juga pakai gel sanitasi tangan. Jadi kita di studio, kita ingin menjaga SOP kita, wajib. Ini dia, saya sanitasi tangan saya terlebih dahulu. Okey, kemudian cikgu punya giliranlah. Okey, itu dia. Baiklah cikgu, saya nak tanya kita punya standard pembelajaran hari ini dan juga hasil pembelajaran sesudahnya kita punya aktiviti pada hari ini, pembelajaran kita. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang algoritma dan juga pseudocode. Jadi, pada penghujung rancangan kita pada hari ini, murid-murid akan dapat membina algoritma untuk permainan mereka ataupun apa-apa aplikasi yang mereka akan bangunkan nanti. Jadi mereka akan dapat buat algoritma. Dan juga mereka akan dapat menukarkan algoritma tersebut kepada pseudocode. Jadi kita akan tengok bagaimana daripada algoritma menjadi pseudocode dan seterusnya untuk menghasilkan aplikasi. Dan kita akan lihat apakah kepentingan dua elemen ini dalam satu-satu projek pengaturcaraan. Itu dia, daripada algoritma ke pseudocode. Cikgu, kali pertama kalau saya melalui pembelajaran saya lah cikgu. Coding ni, code pseudocode dan juga algoritma ni saya belajar masa di universiti cikgu. Tapi sekarang sudah dimasukkan aliran dalam sekolah rendah tahap 2. Betul, sebab
kita kena ingat pada zaman sekarang, pada masa sekarang, programming atau coding, pengaturcaraan atau coding ini satu yang amat penting. Dan tidak ada lagi halangan yang anda mengatakan peringkat universiti sahaja yang boleh membuat pengaturcaraan, boleh membuat coding. Kerana terdapat ramai di luar sana, murid-murid kita, walaupun berumur 10 tahun, tahun 4, telah pun boleh membuat pengaturcaraan, telah pun boleh buat coding. Jadi, untuk memberikan lebih banyak pendedahan kepada mereka, kita perlu mulakan daripada awal dan tidak ada masalah bagi murid-murid tahun 4 untuk tahun 4, 5 dan 6 untuk membuat coding dan programming ini. Faham, baiklah. Tentunya banyak lagi perkongsian dan pembelajaran yang akan kita kongsikan. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama Tahap 2 Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Baiklah, kita bertemu kembali dalam tahap 2 Didik TV KPM bersama Guru Hani. Tapi kita nak kenal lebih lanjut lagi siapakah guru kita. Apa kata kita lihat profil guru kita untuk hari ini. Silakan, jom. Ya, itu dia Cikgu Sazril. Baiklah Cikgu, saya dah nampak roti bakar ni kebetulan pagi tadi. Saya terlupa nak sarapan Cikgu. Okay. Apa yang akan kita lakukan ni Cikgu? Kita akan belajar tentang algoritma tadi yang saya cakap kan? Betul. Dan algoritma ni ada kaitan dengan kehidupan harian kita. Tapi sebelum itu, saya nak bagi satu definisi dulu. Apakah yang dipanggil algoritma? Algoritma. Okey. Algoritma adalah satu urutan langkah-langkah atau arahan untuk menyelesaikan atau melaksanakan satu-satu tugasan. That means kalau kita ada apa-apa yang kita perlu selesaikan, kita perlu buat, itu adalah algoritma. Saya ulang cikgu, algoritma adalah langkah-langkah atau arahan untuk kita menyelesaikan sesuatu masalah atau tugasan. Atau tugasan. Ya. Yeah. Okey. Jadi, supaya murid-murid tidak lupa, baik saya lekatkan di sini. Apakah dia? Algoritma. Okey? Okay. Baik. Tadi kita ada masak mie segera kan? Betul. Cikgu masak, bukan kita. Cikgu masak tadi. Oh, ya. Saya yang masak cikgu tadi. Cikgu seorang je. Alah, janganlah. Okay, malu saya. Okey. Okay. Bila kita masak mie segera tadi, kalau kita lihat pada paket tu, arahan tu tak lengkap. Sebab dia hanya ada 3 step sahaja. Tiga langkah sahaja. Tiga langkah saja yang dia ada pada paket mie segera tu. Okey, bagi saya yang tak pernah masak mie segera, tak jadi. Saya masak tadi. Faham? Jadi selepas saya buat kajian masa break tadi, saya dapati dia memerlukan lebih banyak langkah. Yang secara terperinci. Secara terperinci. Jadi untuk kaitkan dengan itu, apa kata, saya rasa Mosin pun lapar ni. Tengah tengok tu kan? Tengah tengok roti tu kan? Bau pun boleh dapat ni, cikgu. Okey. Apa kata Mosin buat? Satu set roti bakar. Satu set roti bakar. Mengikut kesukaan Mosin sendiri. Okey. Dan terangkan apa yang Mosin buat semasa Mosin buatkan roti bakar tersebut. Okey, boleh. Apa kata? Silakan. Silakan, saya mula. Okey, pada awal pagi, selepas saya bangun tidur, mandi, sebelum saya keluar daripada rumah, saya akan bersarapan. Dan antara sarapan yang saya suka adalah roti bakar bersama inti yang saya gunakanlah. Yang pertama, saya akan ambil roti yang belum dibakar. Saya akan masukkan ke dalam alat pembakar roti. Okey, saya masukkan dan tunggu beberapa minit sehingga roti terbakar. So, bukan roti terbakar, roti itu masak dan dia akan lompat kan? Yeah. Ha, jadi, jadilah seperti ini. Mesin, apa kata pakai? Oh, sarung tangan. Sarung tangan. Mesin, alamak, dulu. Lupa pula. Ha, pakai sarung tangan dulu sebab bila kita menyediakan makanan, sarung tangan amat penting apabila kita menyediakan makanan.
Kebersihan perlu dijaga. Ya, yeah, betul. Okey. Sudah kanan, kiri pula. Okey, adik-adik di rumah boleh nak cuba menangkan kita ada pada waktu pagi ni. Boleh bersama Abang Musin kita buat roti bakar sama-sama. Okey, bila roti dah siap dibakar, saya akan ambil dan saya akan pilih jam mana yang saya akan gunakan. Betul, kita ada mentega, kita ada jam lim orange, kita ada coklat. Coklat. Dan kita juga ada favorite di Malaysia, kaya. Kaya, tapi favorite di hati saya coklat. Saya seorang lelaki yang sukakan coklat. Okey. Wah, cikgu, ini ada yang saya makan kat sini juga, cikgu. Okey, kita ambil coklat. Gunakan sudu untuk ambil coklat dan sapu rata pada permukaan roti. Rata, 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 rata. Kalau nak lebih boleh letak lagi. Okey. Kita letak dengan rata. Kemudian, kalau nak lebih boleh letak lagi. Tapi saya tak nak manis-manis sangat. Sebab cikgu dah cukup manis di sini. Oh, terima kasih. Terima Kemudian, kasih. Kita tutup dan terhidang untuk kita sarapanlah. Ya. Yeah. Itu adalah cara saya. Oh, bagus. Betul, cikgu? Betul, betul. Jadi, apa yang Musin terangkan tadi itu, kan? Musin hanya buat satu roti bakar di situ tadi, kan? Betul. Tetapi, setiap langkah yang Musin buat tadi adalah algoritma. Oh, ada kena-mengena juga dalam algoritma, cikgu? Ya. Yeah. Algoritma dapat ditemui dalam kehidupan harian kita. Apa-apa saja yang kita buat dalam kehidupan harian kita mempunyai langkah-langkah, mempunyai arahan. Jadi, itu adalah algoritma. Jadi, seperti yang kita lihat Musin buat tadi, satu step, satu step, satu step. Okey. Dan di sini saya ada buat satu algoritma untuk menyediakan roti bakar. Okey, satu ni. Ini resepi cikgu lah. Resepi saya. Okey, resepi saya. Roti bakar. Okey. Mari kita lihat algoritma menyediakan roti bakar. Betul tak? Sama tak macam cara Musin tadi, okey? Ambil 2 keping roti. Okey. Bakar roti dalam pembakar roti. Okey. Terbakar. Okey. Pilih 2 sapuan. Oh, sebab saya jenis suka 2 layer. Oh, cikgu suka campur-campur. Okey. Okay. Keluarkan roti yang telah siap dibakar. Keluarkan roti yang siap dibakar. Letakkan sapuan pada roti yang telah dibakar. Okey. Dan kepitkan kepingan roti tadi. Okey. Saya buat, cikgu? Dah buat tadi, cukup. Oh, dah buat. Ni saya dah nak tambah lagi satu. Okey. Okey. Jadi, kalau kita lihat di situ, itu adalah apa? Langkah-langkah tadi itu adalah algoritma. Algoritma. Segala apa yang kita buat dalam kehidupan harian kita memerlukan algoritma. Begitu juga dalam pengatur caraan atau coding. Dalam pengatur caraan dan coding, algoritma adalah benda yang pertama kita buat. Dalam satu-satu projek pengatur caraan, algoritma adalah item yang pertama. Kerana apabila kita dah buat algoritma, kita akan tahu bagaimanakah keseluruhan aplikasi ataupun permainan video yang kita akan buat tu. Tanpa algoritma, kita tak ada hala tuju. Dan bila tak ada hala tuju, sesuatu yang patutnya mengambil masa 2 minggu boleh sampai bertahun. Sebab kita tak ada hala tuju. Dan kita juga, kalau kita lihat daripada contoh-contoh dalam dunia realiti lah. Contoh-contoh yang kita ada, kan. Kita ada tentang kereta. Nak bawa kereta. Betul. Masuk gear, tekan clutch. Itu semua adalah algoritma. Cuma sebab ianya adalah kehidupan, kita tak panggillah benda itu sebagai algoritma. Kerana algoritma adalah terma di dalam pengatur caraan. Maksudnya, setiap apa yang kita lakukan dalam kita punya kehidupan harian, setiap langkah, setiap perkara yang kita lakukan, contohnya macam cikgu katakan tadi, kita nak masuk kereta, kita nak bawa kereta, semuanya ada langkah-langkah yang tersendiri. Ya, betul. Jadi, itu sebenarnya adalah algoritma. Jadi, untuk ini, saya ada satu algoritma untuk satu permainan. Okay, untuk permainan. Satu permainan yang boleh dirujuk dalam sumberku, benda ni. Di rumah boleh cari di sumberku. Ya, boleh cari di sumberku. Okey, ini adalah algoritma untuk satu permainan video. Okey. Satu permainan video. Okey, algoritma itu mengatakan
Rama-rama. Kita ada rama-rama bergerak di bahagian atas dari kiri ke kanan. Okey. Oh, jauh pula tak nampak. Tak apa, okay. Cikgu boleh duduk. Saya dekat ke sini. Okey. Okay. Burung terbang di bahagian atas dari kiri ke kanan pada ketinggian yang sama dengan rama-rama tetapi lebih laju daripada rama-rama. Kucing berada di bahagian bawah dan boleh bergerak ke kiri dan ke kanan. Kucing boleh melompat. Boleh lompat untuk tangkap rama-rama. Okey. Jika kucing dapat tangkap rama-rama, kucing akan membawa rama-rama itu turun dan melepaskannya. Dan rama-rama akan berkata terima kasih. Dan beredar daripada situ. Dan setiap rama-rama yang ditangkap akan diberikan satu skor. Diberikan satu skor. Dan jika kucing tersentuh burung, kucing akan berbunyi au. Bunyi miau bukan au. Dan nyawa akan dan nyawa akan dikurangkan. Jika rama-rama menyentuh sempadan kanan paparan, rama-rama akan muncul di kiri paparan semula. Dan jika burung menyentuh sempadan paparan kanan, akan dia akan repeat ke sebelah kiri. Jadi permainannya. Itulah permainannya. Dan daripada algoritma ini, apa yang kita dapati ialah kita dapat kesan beberapa perkara. Kita ada kesan karakter yang ada dalam permainan tersebut. Kita ada karakter atau watak tadi. Kita ada pergerakan yang akan dibuat oleh setiap watak tersebut. Kita ada burung. Burung. Rama-rama. Rama-rama dan ouch. Kucing, miau. Okey. Okay. Itu tiga karakter yang ada dalam permainan. Ya, betul. Jadi itu. Jadi jika kita tak ada algoritma ni, satu, kita tak tahu berapa watak yang akan ada dalam kita punya permainan kita. Dan yang kedua, kita tak tahu apa setiap watak kita akan buat. Jadi apabila kita membuat coding, selalunya coding ni adalah satu kumpulan. Kita kurang boleh buat seorang diri. Kan? Jadi kalau kita tak ada coding ini, tak ada algoritma ini, kita tak dapat nak pecahkan kerja tersebut. Macam dalam kes ni, kita ada tiga watak. Tiga-tiga watak tersebut boleh dibahagi-bahagikan kepada tiga orang yang berbeza untuk membuat pengaturcaraan, buat coding, dan ini mempercepatkan lagi coding kita. Proses itulah dapat disingkatkan lagi. Dapat disingkat lagi proses itu. Faham. Okey. Kalau kita lihat juga di sini, kalau kita tengok, dia menggunakan bahasa yang biasa. Itu yang penting tentang algoritma ni. Dia menggunakan bahasa yang senang difahami. Saya rasa kalau Mohsin sendiri tengok pun, Mohsin faham apa yang kita akan buat dalam game tersebut. Betul kan? Faham. Melalui apa yang cikgu cerita tadi, apa yang saya faham tentang permainan tadi, kita akan gerakkan kucing. Kalau kucing dapat tangkap rama-rama, bawa ke bawah dan lepaskan, kita akan dapat satu markah. Tapi kalau kita, kalau murid-murid di rumah terkena burung dalam nak tangkap rama-rama tu, terkena burung pula. Dekat situ kucing akan berbunyi meow, and then kemudian kita akan kurang nyawa dekat situ. Betul. Dan kalau seperti yang kita lihat tadi, Mohsin tidak repeat, tidak mengulang balik apa yang ada dekat situ, dekat algoritma, tetapi Mohsin faham apa yang ada di dalam kandungan game kita. Betul. Dalam permainan kita. Itu menunjukkan betapa pentingnya algoritma ini dibuat sebelum kita memulakan sebarang projek coding, projek pengaturcaraan. Jadi kita nak buat apa-apa, algoritma ini amat diperlukan. Okey, baiklah cikgu. Saya rasa saya nak main permainan yang cikgu terangkan tadi. Apa kata kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam tahap 2 Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Hai murid-murid semua. Abang masih harapkan semuanya masih lagi berada dalam keadaan yang bersemangat untuk pembelajaran kita hari ini. Baiklah cikgu, tadi kita dah belajar tentang algoritma. Kemudian cikgu ada sebut kod-kod tadi cikgu. Saya macam pernah dengar sudocode. Kita akan belajar seterusnya dipanggil sudocode. Okey, apabila kita ada algoritma, kita akan ada sudocode.
Dan mereka ni tak boleh berpisah. Algoritma dengan sudokod ni tak boleh berpisah. Ada algoritma, ada sudokod. Betul. Algoritma adalah sudokod. Okey, sebelum saya mula, biar saya bagi definisi apakah itu sudokod. Okey, silakan cikgu. Sudokod adalah satu set pernyataan yang menyerupai bahasa atau cara. Menyerupai, dia bukan bahasa atau cara. Dia menyerupai bahasa atau cara dengan menggunakan bahasa biasa. Dia menyerupai. Okey, menyerupai bukan bahasa atau cara. Yang tu kita kena clear. Biar saya letakkan di sini supaya kita boleh sentiasa rujukkan maksud dia. Okey. Situ. Letak je kat situ apakah dia sudokod dan sebagainya. Baik. Tadi, ya cikgu. Kita ada buat algoritma tentang mi segera. Betul tak? Betul. Kita ada algoritma tentang mi segera. Langkah-langkah cara-cara penyediaan untuk menghasilkan, untuk membuat mi segera dengan sedap. Dengan sedap. Jadi apa yang saya akan tunjukkan sekarang adalah bagaimana kita nak tukarkan algoritma dari satu algoritma kepada sudokod. Mari kita lihat. Jom cikgu. Saya pun tertanya-tanya juga. Macam mana daripada algoritma kita boleh jadi sudokod? So kalau kita lihat sekarang, okey. Kita ada sudokod mi segera. Okey, sudokod mi segera. Jadi dalam sudokod, apabila kita guna sudokod ni, benda pertama yang kita kena keluarkan adalah perkataan mula. Mula. Sebab apa? Dalam semua pengaturcaraan, dalam semua coding, start atau mula adalah yang paling penting supaya kita tahu di mana permulaan program tersebut. Faham? Seterusnya, masukkan 2 cawan air ke dalam periuk. Okey. Masukkan 2 cawan air dalam periuk. Hidupkan api. Tunggu sehingga air mendidih. Jika air sudah mendidih, maka masukkan mi segera. Tunggu 2 minit. Matikan api. Tuang mi segera dalam mangkuk. Dan tamat. Tamat. Dekat tamat tu boleh tambah, cikgu? Boleh. Mi segera dah siap. Kita boleh kata nyatakan mi segera dah siap. Jadi jika kita lihat pada sudokod yang telah dilihat oleh murid-murid tadi, okey, terdapat beberapa perkataan yang saya gelapkan, yang saya bolkan, yang saya gelapkan, okey, dan susunan dia, okey, kita ada mula, kemudian kita indent masuk, dia ada masukkan, hidupkan, tunggu sehingga, jika, maka, itu semua dalam struktur itu sendiri itu adalah satu dari segi format dia, struktur itu adalah struktur sudokod. Dan yang kedua, kita menggunakan perkataan-perkataan seperti bahasa atau cara. Sebagai contoh, jika air sudah mendidih, maka masukkan mi segera. Kalau dalam bahasa programmingnya dipanggil, bahasa coding dia dipanggil if air sudah mendidih, then jika maka. Jika maka. Jadi apabila kita tukarkan dia ke dalam bahasa biasa daripada jadi batu bahasa pengaturcaraan ini yang hampir ni, kita kena ada jika tu. Kita kena ada jika, maka. Kemudian kita ada tunggu 2 minit. Wait. Dan kalau sesiapa yang pernah buka Scratch, programming Scratch, pengaturcaraan Scratch, kita boleh jumpa block if then, kita boleh jumpa wait, kita boleh jumpa stop dan start. Itu semua kita ada di dalam bahasa pengaturcaraan. Itu untuk mi segera. Mi segera. Cikgu, saya nak tanya cikgu. Saya tengok algoritma dengan sudokod ni seakan-akan sama. Tapi apa bezanya algoritma dan juga sudokod ni, cikgu? Okey. Algoritma adalah lebih general atau lebih am. Okey. Di mana sudokod ni lebih teliti. Dan langkah-langkah dia adalah dalam bentuk struktur yang tertentu berbanding dengan algoritma. Algoritma lebih kepada cara kita menerangkan sesuatu, menerangkan langkah-langkah sesuatu. Itu beza dia. Jadi sudokod ada struktur tertentu dan algoritma lebih kepada yang lebih up. Okey, kalau kita tengok pula yang roti bakar. Okey, cuba mesin lihat. Okey. Mesin teka berdasarkan algoritma ni. Okey. Apa yang rasanya akan keluar lepas ni?
Mula. Mula, okey. Okay. Okay. Ya, untuk mula tu kan cikgu? Ya, untuk mula. Untuk mula saya rasa sediakan dua kepingan roti. Kita lihat. Ambil dua keping roti. Betul lah, betul lah. Betul, betul. Okey. Kemudian seterusnya rasanya? Kita nak buat roti bakar cikgu kan? Ya. Letakkan roti di dalam pembakar roti. Jika roti belum dibakar, maka. Ya. Sebab kita kena ingat macam ni. Okay. Apabila kita buat pengaturcaraan, kita kena tengok status dia. Roti tu dah bakar ke belum? Faham. Jadi dekat situ kita akan kata, jika roti belum dibakar, maka bakar roti sehingga rangup. Kemudian kita akan ambil sekeping roti yang telah dibakar. Pilih sapuan pertama. Sebab macam saya cakap tadi, saya suka dua sapuan pada satu roti bakar saya. Okey, saya tradisional sikit. Sapu sapuan pada kepingan roti. Ambil baki roti yang dibakar tadi. Ada sekeping lagi kan? Kita ambil dua baki. Dan kita pilih sapuan kedua. Sapu sapuan kedua pada kepingan roti. Dan jika kedua-dua kepingan roti telah disatukan, maka kepitkan kedua-dua roti. Okey. Alright, dan tamat. Itu adalah sudokot roti bakar. Ada betul sikit tadi cikgu. Betul. Cuma beza jika maka tadi. Sebab jika itu adalah lebih kurang. Apabila kita membuat pengaturcaraan, kita nak jadikan dia sudokot, kita tak boleh anggap sesuatu. Kita kena semak status sesuatu. Sebagai contoh, kita kata ambil dua keping roti, terus bakar. Kalau roti itu dah dibakar, takkan nak bakar lagi. Takkan nak bakar lagi. Daripada rangup jadi hangus. Okey, sorry, minta maaf. Tak apa, teruskan cikgu. Jadi kalau jadi itu perkataan yang kita perlu ingat dalam sudokot, dia lebih teliti. Okey, lebih teliti. Nah, kita ada step dia, satu demi satu, satu demi satu, semua proses tu. Sebab kita kena anggap yang akan baca kita punya sudokot ni adalah mesin. So jadi itu sebab kataan sudo tu, sudo tu maksud sesuatu yang hampir sama atau menyerupai. Alright. Jadi perlu disampaikan dengan lebih terperinci supaya pengguna lebih faham cara untuk membuat roti bakar. Ya, betul. Faham? Saya rasa kalau kita pergi kedai mamak tu kan, memang dia orang ada tu kat mana-mana tu sudokot tu, terlekat di mana-mana ni. Okey. Okey. Sekarang tadi kita ada cakap tentang permainan kan? Kita ada satu permainan. Ada berapa karakter dalam permainan tu tadi? Ada berapa murid-murid? Okey, ikut Abang Musin. Kita ada rama-rama. Kita ada kucing dan kita ada burung cikgu. Ya, betul. Tiga karakter. Kita ada tiga karakter. Tetapi apa yang kita akan buat sekarang? Kita akan buat sudokot untuk satu karakter atau satu watak tersebut. Karakter yang mana tu cikgu? Yang kita pilih adalah Rama. Rama-rama. Jadi ingat tak, rama-rama tadi ada apa dia kena buat? Dia kena terbang. Terbang. Okey, dia kena terbang kiri kanan dan dia kena sebut terima kasih dan sebagainya tadi kan. Kita ada algoritma tersebut. Jadi apa yang kita buat sekarang, kita pecahkan algoritma tersebut kepada beberapa sudokot. Jadi seperti biasa, kita akan gunakan perkataan mula. Mula. Sudokot mesti bermula dengan perkataan mula. Faham? Kemudian kita ada tetapkan. Maksudnya, letakkan karakter itu di mana? Tetapkan kedudukan rama-rama di bahagian atas sebelah kiri. Kita kena clear itu. Kedua, gerakkan rama-rama ke kanan. Itu sebab kita letak sebelah kiri. Supaya dia dapat bergerak ke kanan. Gerak kanan. Okay. Kemudian kita ada kataan jika. Jika rama-rama disentuh kucing, maka gerakkan rama-rama ke bawah. Sebab kita kata, kucing itu tangkap. Dia akan bawa rama-rama ke bawah. So, papar terima kasih. Sebab disebut terima kasih tadi kan. Sebab rama-rama dilepaskan kembali. Ya. Yeah. Okay. Dan apa yang jadi selepas dia cakap terima kasih? Dapat satu markah. Dapat satu markah. Tambah nilai skor sebanyak satu. Ya. Yeah. Kemudian kita ada satu lagi. Jika rama-rama disentuh burung, maka? Jika rama-rama disentuh burung, maka? Rama-rama sentuh burung. Disentuh burung. Rama-rama disentuh burung, maksudnya kuranglah satu nyawa. Maka? Maka lenyapkan rama-rama. Kena makan dengan burung. Faham. Dan keluarkan bunyi pop. Tapi sekarang ni,
Tadi kan kalau rama-rama tu kita mula sebelah kiri. Okey. Kalau kiri. Dia sampai ke sebelah kanan, dia mula sebelah kiri, dia pergi ke kanan. Dia pergi ke kanan. Kadang-kadang saya kiri kanan menjadi macam ni. Dia pergi ke kanan. Apa jadi apabila dia sampai ke kanan, dia kena buat apa? Dia kena ulang balik. Ulang balik. Pergi ke arah kiri balik. Tetapkan balik kedudukan rama-rama di bahagian atas kiri dan kita akan ulang balik program rama-rama tersebut. Rama-rama akan bergerak ke kanan semula. Dan kita tamat untuk sudokot burung. Rama-rama. Rama-rama. Okey, untuk sudokot rama-rama. Jadi, dengan cara ini, dengan cara ini kita dapat clearkan kat situ. Dan daripada sini pun kalau kita berikan sudokot ni kepada seorang yang faham pengaturcaraan, apa yang akan berlaku ialah dia akan convertkan, tukarkan itu kepada apa kata pengaturcaraan. Okey. Dia akan mula begini ya. Saya terpaksa cakap dalam bahasa Inggeris sebab pengaturcaraan ni dalam bahasa Inggeris. So dia akan bagi start. Set kedudukan rama-rama di bahagian atas sebelah kiri. Okey. Kemudian move rama-rama to right, ke kanan. Sebab dia kata kanan tersendiri digunakan dalam bahasa Inggeris. Faham? If rama-rama touch kucing, then move rama-rama down. Show thank you. Semua yang saya sebut ni, semua yang saya sebut ini, kalau kita ikut satu demi satu, menggunakan pengaturcaraan scratch, dah boleh buat. Kita hanya perlu tukarkan itu kepada bahasa blok. Bahasa blok scratch tersebut. Jadi itu betapa pentingnya sudocode. Kenapa ia dapat memudahkan kita membuat pengaturcaraan scratch tersebut. Itu untuk satu karakter, cikgu. Rama-rama. Yeah. Tapi berapa lama untuk siap sesuatu karakter tu? Untuk satu karakter. Tapi dalam permainan ini kita ada tiga karakter. Biasanya berapa lama masa diambil untuk siapkan permainan ini, cikgu? Kalau seorang, 3 hari. 3 hari? Kalau seorang, sebab dia memerlukan selalunya 1 hari untuk setiap karakter. Kalau yang game permainan yang mudah seperti inilah. Tetapi sekiranya kita ambil 3 orang, nasinya semuanya siap dalam masa 1 hari. Itu sebab kepentingan algoritma dan sudocode supaya kita boleh pecah-pecahkan sprite ini dan memudahkan perancangan pengaturcaraan. Daripada mula sehinggalah akhir. Baiklah cikgu, saya boleh pegang watak apa ni? Saya boleh buat watak rama-rama, cikgu boleh bawa watak apa, boleh buat watak kucing. Kita kena cari seorang lagi, cikgu. Ya. Ramai lagi kita boleh cari sebenarnya. Sebab apabila kita buat permainan video ni, tak boleh buat seorang diri. Kena buat ramai-ramai. Kena buat ramai-ramai. Okey, betul sebab algoritma dan juga sudokod ni bukan orang kata apa perkara yang mudah, cikgu. Ya, kita perlu bekerja dalam berkumpulan untuk siapkan dalam jangka masa yang pendek dan juga hasil kerja tu lebih memuaskan dan baik. Memuaskan, terbaik. Okey, itu dia. Baiklah cikgu, tadi saya cakap saya buat kucing, cikgu buat rama-rama, kita nak cari siapa yang buat burung. Jom, sebab kita berehat seketika, saya nak cari siapa yang buat burung. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kita bertemu kembali dalam slot tahap 2 Didik TV KPM dan sekarang kita telah berada di penghujung rancangan. Tapi kita belum habis di sini lagi. Jangan ke mana-mana, kita masih lagi bersama dengan Cikgu Sazril. Baiklah cikgu, penafsiran tentang semua pembelajaran yang telah kita belajar pada hari ini, cikgu. Baiklah. Apa kita belajar pada hari ini ialah tentang algoritma dan juga sudocode. Jadi sebelum saya pergi kepada merumuskan ini, kita ulang balik definisi algoritma tersebut, iaitu satu urutan langkah-langkah atau arahan untuk menyelesaikan sesuatu masalah ataupun tugasan. Itu adalah algoritma. Dan apabila kita lihat pada sudokod pula, ialah satu set pernyataan yang menyerupai bahasa atau cara. Itu penting, menyerupai bahasa atau cara. Sebab ianya akan memudahkan kita menukarkan sudokod tersebut kepada pengaturcaraan kita. Dan apabila kita cakap tentang sudokod dan algoritma, ianya adalah langkah-langkah penting sebelum kita memulakan
pengaturcaraan. Kerana ianya akan menetapkan hala tuju kita. Ianya akan memastikan kita berada dalam skop permainan tersebut. Berada dalam landasan yang betul. Betul. Sekiranya kita tak ada algoritma, tak ada landasan, itulah yang berlaku kepada game-game yang tak siap-siap. Sebab sentiasa nak tambah benda, sentiasa nak apa, add on, nak tambah lagi, nak tambah lagi. Nak tukar karakter, nak tukar watak, nak ubah programming. Sebab apa? Sebab tak ada algoritma. Kerana algoritma dan sudoku ini perlu dipersetujui di awal mengatur caraan. Okey. Itulah kepentingan dia untuk meletakkan kita pada hala tuju algoritma, dan sudoku pula untuk memastikan kita tahu setiap satu elemen dalam permainan kita, dalam aplikasi kita akan buat apa. Jadi sudoku. Itu sudoku. Itu saya dah terangkan. Kan cuba tengok dekat skrin. Okey. Ada dua teks di situ. Dua kumpulan teks di situ. Okay. Ada dua kumpulan teks di situ. Apakah yang mana satu sudokod, yang mana satu algoritma? Ini soalan untuk saya, cikgu. Soalan untuk siapa untuk lagi masin. Kan? Untuk murid-murid di rumah. Okey, saya jawab, cikgu. Melalui yang terpapar di kaca TV, yang di sebelah kiri, yang ambil dua keping roti, kemudian bawahnya bakar roti dalam pembakar, itu adalah algoritma. Yang sebelah yang ada mula, maka dan tamat, itu adalah sudokod. Betul, Mohsin. Ya, saya harap bukan saja saya jawab dengan betul, murid-murid dekat rumah pun dapat jawab dengan betul. Sebab Cikgu Sazril dah terangkan daripada mula sehinggalah sekarang. Okey, jadi yang kita lihat tadi, sudokod, apa dia elemen dia? Dia mesti berstruktur. Dia ada struktur, okey? Dia ada struktur yang kita perlu patuhi. Itu adalah sudokod. Dan apabila kita bercakap tentang algoritma, ialah dalam bahasa yang mudah difahami oleh semua yang membaca algoritma tersebut. Okey, itu sebab kita tak jumpa sudokod dekat belakang paket mi segera. Cuba bayangkan kat belakang paket mi segera ada sudokod. Semua murid-murid kita akan jadi pengatur cara. Betul. Jadi di belakang paket mi segera itu lebih kepada algoritma sebenarnya. Algoritma, mudahlah cikgu untuk difahami. Ya, betul. Baiklah cikgu, murid-murid di rumah mungkin nak dapatkan latihan ataupun membuat latihan tambahan. Di manakah mereka boleh dapatkan latihan-latihan tersebut, cikgu? Okey, latihan-latihan tersebut boleh didapati di Sumberku. Sumberku. Dan juga banyak pelantar-pelantar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pelantar-pelantar pembelajaran dalam Delima sebagai contoh. Di situ ada semuanya. Even Sumberku sendiri berada di dalam pelantar Delima tersebut. Jadi banyak di situ. Murid-murid boleh dapatkan latihan di Sumberku. Juga, okay, ya cikgu. Saya nak bagilah satu latihan jugalah untuk murid-murid di rumah lah kan. Tengok sesuatu yang dibuat di rumah, cuba tukarkan perbuatan tersebut kepada algoritma dan sudokod. Ini akan menjadi satu cara untuk kita melatih diri kita membangunkan algoritma dan juga sudokod. Contohnya cikgu. Contohnya kita tengok mak kita memasak di rumah. Pergi tepi dia, tolong dia sambil tu catit apa yang dia buat. Kita akan ada dua benda yang kita akan dapati di situ. Satu ialah kita akan dapat algoritma dan sudokod. Yang kedua, kita akan belajar masak. Betul. Satu lagi cikgu. Ya. Cukup 10 hari mak masak, kita dah boleh keluarkan buku resepi. Kita boleh dapat. Itu algoritma adalah buku resepi. Algoritma. Algoritma adalah resepi. Pastikan ada bahan-bahan dia, kemudian dia ada langkah-langkah dia. Dan langkah-langkah itu semua dapat difahami oleh semua orang. Itu dan tak ada bahasa atau cara dekat situ. Jadi ianya adalah algoritma. Resepi adalah algoritma sebenarnya. Baik. Jadi kehidupan harian kita ni penuh dengan algoritma. Semuanya berkait dengan algoritma dan sudokod. Baiklah cikgu, sedikit rumusan yang cikgu ingin kongsikan kepada murid-murid yang sedang menonton kita, cikgu. Okey. Yang rumusan yang paling penting yang saya sentiasa tekankan daripada awal rancangan ialah jangan lompat, jangan langkau membuat membuat algoritma ini. Sebab kadang-kadang algoritma ini sesuatu yang renyah. Sudoku ini satu yang renyah. Tak dinafikan, ini satu yang amat renyah. Tetapi tolong jangan langkau membuat algoritma dan sudoku, kerana ianya akan memastikan kita dapat menjimatkan masa. Penjimatan masa yang kita dapat dengan melangkau algoritma dan sudokod tidak akan dapat digantikan dengan kalau kita buat betul-betul algoritma dan sudokod tersebut.
Ianya itu sangat penting dan perlu dititik beratkan sebelum kita melakukan apa-apa. Itu adalah kepentingan algoritma dan juga sudokod. Ingat. Okey. Sorry, terbatuk sekejap. Okay. Tak apa, cikgu. Dan cikgu, sedikit nasihat untuk murid-murid yang ingin belajar ataupun melanjutkan pelajaran lebih lanjut dalam bidang algoritma dan juga sudokod ni, cikgu. Baiklah. Apabila kita nak melanjutkan pelajaran kita di dalam pengaturcaraan ini, satu yang kita kena buat ialah kita kena teliti dan kita kena sentiasa memerhati sebab apa yang kita buat sama ada dalam permainan video apa pun sebenarnya ada kaitan dengan dunia sebenar kita. Orang berlari. Okay, kita nampak orang tu berlari kan? Betul. Kita tak berfikir pun orang tu berlari. Tetapi apabila kita nak buat dia jadi programming atau cara, kita kena tukarkan dia jadi algoritma dan sudokod tersebut. Jadi kita kena sentiasa memerhati benda yang berlaku di sekeliling kita. Bukan sekadar duduk di depan komputer saja dan membuat pengaturcaraan, buka mata, perhatikan apa yang berlaku di sekeliling kita. Sebab bila kita buka mata, kita teliti sesuatu tu, mengambil berat tentang sesuatu perkara itu, kita akan bukan sahaja teliti, kita punya pemikiran pun akan jadi lebih kreatif. Betul, betul cikgu? Betul. Bukan sahaja kita boleh buat permainan orang tu berjalan sahaja. Mungkin daripada berjalan, kita boleh buat melompat. Melompat tiba-tiba ada sayap boleh terbang. Yeah, ikut kreativiti sendiri. Dan yang saya rasa dalam belajar algoritma dan juga sudokod ni yang paling penting, kena ada kesungguhanlah cikgu. Ya, betul. Dalam apa-apa yang kita belajar, tak naklah kita belajar separuh jalan. Baiklah cikgu Sazril, terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan saya selama satu jam dalam tahap 2 hari ini. Kita belajar algoritma dan juga sudokod. Dan sebelum kita tinggalkan anda semua, saya dengar cikgu nak buat persembahan cikgu. Bukan persembahan apa. Saya just nak melukis je sikit. Itulah yang saja yang saya pandai. Okey, baiklah. Kita akan lihat cikgu melukis. Terima kasih kepada murid-murid kerana bersama dengan saya Muhsin Nazli dalam tahap 2. Semoga sehingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lukis strike tadi tu. Silakan cikgu. Ramai je cikgu. Ramai-ramai. Cikgu memang melukis komik juga cikgu? Ya, saya memang lukis komik. Saya ada komik juga sebenarnya. Dan cikgu publish, yang cikgu keluarkan? Ya, dekat Webtoons. Webtoons? Dekat Webtoons. KPM.